Oke okay, di video kali ini gue bakal kasih tips and trick buat cara dapetin atau pilih iPhone yang murah meriah biar lo dapat iPhone murah meriah dengan minusan tapi minusnya itu tuh nggak ngeganggu pemakaian jangka panjangnya masih oke okay. after salesnya kalau lo butuh dana BU atau apa lo jual lagi masih cukup oke okay. yang beli tidak nego terlalu sadis dengan minusnya lo punya <tongan> tonton video ini sampai habis gue bakal pakai contoh iPhone 8 tapi ini in general lo bisa pakai cara gue ini untuk semua series iPhone dan gue bakal ceritain beberapa model-model iPhone lainnya yang menurut gue harganya cukup layak buat lo beli dengan minus-minusan yang gue sebutin nah yang pertama adalah lo tuh beli iPhone itu ambil yang minus fisik ambil cari yang minus fisik kayak gini lo bisa lihat ini minus fisik di sini minus fisik yang pertama lo lihat adalah mungkin scratch di sini ya ya lecet di sini terus ini bagian kaca list frame kameranya ini udah bedel-bedel terus di bagian bawahnya lu bisa lihat nih di bagian bawahnya tuh pecah cuy pecah ya retak bisa lihat retak nah minus yang pertama adalah lu cari iPhone yang seperti ini karena dengan iPhone yang minus seperti ini lecet-lecet halus ya iya lecet-lecet iya rambut lah ini ya goresan rambut gini terus retak di pojok-pojok gini ini tidak terasa sama sekali even lu pegang gini pun hmm, itu tidak mengganggu pecahan kaca back housing itu nggak nusuk ke tangan lo, even lo pegang gini aja tuh kelihatan nggak kayak pecah ya, karena kalau kita pakai HP kan megang HP begini, nggak ada kelihatan pecahnya. Jadi orang ngelihat HP lo tuh mulus-mulus aja buat lo yang gengsi ya kayak Wah, apa sih gue pake HP jelek retak ini <laughs> menurut gue dengan retak di pojok-pojok bagian bawah itu tidak mengganggu ketampanan handphone lo saat lo pegang ya buat lo yang gengsi banget nih sama tampilan nah. Dengan minus minus kayak gini, lu itu bisa dapat harga lebih murah sekitar 200.000 ribu sampai 300.000 ribu. Tergantung gimana lu negonya jago atau tidak. Ya, kalau lu mentah-mentah tak lu take nego, mungkin lebih murah sekitar 100.000 ribu kali ya. Kalau seandainya lu nego-nego sadis, lu bisa lebih murah sampai di tiga ratus ribuan. Nah harga casingnya berapa sih kalau ganti ini contoh ya buat iPhone 8 nih Lo tuh modal kayak cepean aja boy Modal 100 ribuan Kalau lo mungkin punya langganan servis mungkin jasa gocap atau 75 lah Kalau udah langganan ya Kalau lo belum punya langganan servis mungkin jasa pasangnya cepe cepean gitu Nah intinya lo bisa saving tetap sekitar hampir 100 ribu Kalau lo ganti jadi mulus ya Nih, se 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 set, 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 set. Housing nih boy Anjay Intinya lu bisa dapat harga lebih murah kalau lu beli yang minusan retak ini ataupun lu ganti lu tetap bisa dapat harga lebih murah juga meskipun lu udah ganti casing. Kalau seandainya lu ganti ya, kalau nggak lu ganti itu sebenarnya lebih untung sih. Sekarang gua ceritain ke lu deh. Kalau lu seandainya beli iPhone 8, 8 yang atau iPhone apapun ya, iPhone 8, ini berlaku mulai dari iPhone 8, iPhone 10, 10S, 10R dan lain-lain. Intinya yang belakangnya kaca ya retak-retak begini itu adalah hal yang sangat indah sekali untuk disikat sumpah karena dengan retak minor seperti ini lo tuh bisa dapat harga yang murah tapi untuk dari sisi pemakaian no minus no minusnya kenapa ini housing masih original boy ini kalau gue kasih lihat ke lo nih ini bener-bener lecet pemakaian parah dari casing baru lo bisa lihat bedel-bedel gini nih Bedel -bedel gue suka banget unit-unit begini kenapa karena dengan lecet-lecet kayak gini, ini menandakan housing ini masih ori-orian. Housingnya masih ori-orian dan ini masih rapat-rapat banget nih. Kaca di backdoor ini masih rapat banget, berasa ya. Kalau seandainya kaca-kaca yang housing gantian tuh kayak agak sedikit kopong, kalau ini hmm, diketok masih padat. Nah unit-unit kayak gini tuh untuk pemakaian tuh lifetime-nya jauh lebih panjang. Gue ceritain sedikit deh, lifetime-nya kenapa jauh lebih panjang. Yang pertama kaca belakangnya itu masih rapat debu tuh resiko debu masuk tuh tidak ada terminimalisir sekali terus biasanya housing yang masih original di jaring speakernya ini masih ori dan masih bisa tahan terhadap debu-debu yang pengen masuk ke speaker speaker kalau masuk debu itu jadi sember suara nah kalau housing ori itu meminimalisir itu tapi biasanya kalau housingnya masih ori debunya itu lengket di bagian jaring-jaring ini jadi kalau lo beli iPhone second suaranya agak pecah sember gitu lo tinggal sikat-sikat aja sambil lo style suara-suara yang bass gitu lo sikat pakai sikat gigi ini itu suaranya kelar gitu tapi kalau housingnya udah ganti yang biasanya suaranya padat ngebas parah cuman Pemakaian sekitar enam bulan atau hampir setahunan itu debu banyak masuk ke speaker ya Dan ujung-ujungnya lo harus ganti speaker karena debunya langsung masuk gitu aja Tapi itu adalah hal yang lumrah ya Ini namanya juga iPhone second housing diganti Di sini gue cerita aja kalau seandainya lo beli iPhone yang layar layar retak lagi Yang back housingnya retak tapi nggak diganti Nah terus untuk ke kamera gue udah sering cerita banget ya Lo misalnya ambil iPhone 10R misal lo dapat untung mungkin lebih murah sekitar hampir 500 ribu, hampir setengah juta misal. Cuman gara-gara retak misalnya set gini retak, wah wow, itu sedap sekali. Karena kalau lo pakai handphonenya normal kayak gitu, intinya masih ori-orian ya. Gampang ngecek orian kalau udah retak gini, lo coba potek-potek deh. Kalau di lu potek ini dia keangkat kacanya itu housingnya udah kawe kawean tapi kalau udah retak retak ini lu coba angkat susah itu housingnya masih ori orian boy nah jadi sesimpel itu cara ngecek ya nah jadi di video gua ini gue pengen nge-share kalau lu pengen dapat iPhone murah ya murah semurah murahnya dengan minus yang sangat 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 minor dan tidak berarti sama sekali Iya cari yang retak di bagian pojok pojok ini ya tuh set set gitu itu udah Uh, gurih sekali. Dan udah mungkin sampai di sini aja video gue tips and trick gue buat cara dapetin iPhone murah. Ini video simple buat edisi kere hore sih. I know lah, gue tau lah iPhone 8 mungkin bagi sebagian orang apa sih iPhone 8. Cuman penonton-penonton gue tuh masih suka banyak yang nanyain bang cara dapetin iPhone gini. Bang iPhone 7 masih worth it gak sih? iPhone 8 masih worth it. Bahkan ada yang nanya bang iPhone 5S masih bisa gak sih dipakai? <laughs> Sedih gue dengerin. Ya. Makanya gue mencoba untuk meniatkan terus-menerus konten-konten iPhone murah meriah siapa tau teman-teman kita di luar sana jadi bisa beli iPhone kan dengan mungkin mereka udah tahu video gua hanya merimain aja jadi wah ternyata ya udahlah gua beli aja yang penting kita butuh fungsinya gitu ya kan dan udah sampai di sini video gue sampai jumpa di video berikutnya habis ingat ya ini berlaku untuk semua series iPhone yang belakangnya udah kaca kayak gini